Gravitational pull itu terus cepat aja lah, apa buset lah. Ini kok gini ya? Yuk, kembali lagi di Sekali Gamer. Gila, karena itu udah sudah namanya pas Sekali Gamer sih. Udah good game, itu udah lama ya. Lama nggak upload lebih dari 2 bulan. Sekarang kita upload 2/3/18 hari Senin. Gimana lagi ya? Ambil yang hobi yang mundus di universitas box jadi dan kalah bodo amat. Jadi sini tuh kita bingung mau ngapain. Aku gak bingung dulu sih. Gue ada satu eksperimen. Pengen gue coba ya kan. Itu apa ya tadi? Upan. Oh iya. Ini, inilah ya. Ini. Coba aku menghubungi. Ini di sini. Kan. Sekarang aku mau cobain tabrak. Tabrakin pakai planet kemudian itu planet kedua bulan yang Mars. Allah Akbar, fokus kita lihat boom banget. Duh, nabrak. Gak banyak. Gak ada efek begitu doang. Apa? Kecepatan. Allah. Kok salah? Kok masih lebih gede loh. Lah. Ini apa? Kok? Duh, kering deh. Enggak. Keringan. Ini tuh keringan sih. Buset dah. Kita percepat. Kenapa di sini sih yang paling ada matahari tuh di sini? Sudah disinari oleh galaksi kita ya. Cakep dah. Coba ya. Gue mau tabrak ini, gue bakal ada melihat sesuatu kayak di sini ada deh. Coba. Dan terjadi ini. Ada deh. Mana? Oh ini. Coba. Allah. Sudah ini ngaruh ya, kuset. Ngaruh kayak tau dah. Iya, coba. Mas tuh kalau gue cepet dia bakal gitu deg-deg ada ini matahari suara sama suara 4724 derajat matahari itu 5500 deg ini turun deh coba gue cepetin tapi bentuknya kayak agak lonjong gitu ya deh. Nggak bulatnya tuh kayak dulu ini bulatnya kayak lagi ah tau ah males banget jelasin coba gue percepat puseh gue skip kali ya apa itu kayak dingin iya nih udah dingin tuh sofa udah 50 dari itu masih panas sih 50 jadi itu kayak di gurun Sahara coy tapi udah ada airnya nih so aku cepetin lagi sampai buh kok gini adeh materialnya apa air ada siliket kelibet coba gue ngeliat ya kelibet iyalah buset dah
jadi minus cok. Shoot animation. Escape velocity 10,2 masih sama, speed gravity masih sama. Simulasi katanya kalau galaksi kita bakal bertabrakan dengan galaksi lain dan itu bakal terjadi, cuman bakteri dalam waktu yang sangat lama, berapa miliar tahun gitu, itu gak bakal, dan belum tentu juga bumi masih ada gitu loh. Terus itu coba kita lihat simulasi, jadi ini dua black hole gede nih ya, dua black hole gede itu tabrakan, jadi bumi kemungkinan besar bumi, selama kira bumi itu ada di sekitar sini, bukan di sini banget. Jadi kalau dia kelempar dia bakal ikut lagi. Karena ya you know lah, gravitational pull itu lah. Terus cepat aja lah, lama buset lah. Tapi kok gini ya? Nah ini nih awan gasnya tuh lagi, wah itu tuh. Ini seper detik video ini tuh sama dengan 8 jilat nih. 17,8 juta tahun. Beuh, gila gak lu? Lu bayangin aja, Allah. Ya, melek langsung. Kok hilang ya? Ini kapan kelar coba? Coba kita percepat lagi. Mungkin kayak gini terus kali ya. Nah, udah mak. Kita ke solar system, gue mau nyobain nih ya, misalnya nih, ini kan kita kan ada di apa, nah ini nih yang hijau-hijau nih, Goldilocks zone namanya, jadi zona kehidupan. Tapi ngomong-ngomong zona kehidupan, bumi itu ada di pinggir banget tuh coy, buset dah, gila kali lu. Nah, ini di pinggir banget, tapi gak terlalu pinggir banget sih, masih ada agak ya space berapa juta kilometer lah ya kan. Mars juga, kenapa Mars itu sebagai tempat hidup coy, apa yang memungkinkan untuk hidup, coba lihat aja di hijau-hijau juga kan, cuman dia orbitnya tuh agak gede gitu, nggak yang plus sempurna ya. Oke, ngapain ya? Oh iya, coba gue mau yang nggak usah yang masih di langit pusing nih, apa yang bakal terjadi nih ya kalau tiba-tiba Jupiter deh. Masanya itu 318 bumi ya. Ya Jupiter Saturnus. Kalau Jupiter dihapus. Enggak. Coba Jupiter dulu aja dah. Main Jupiter taruh di sini. Kan ini bakal, matahari bakal ikutin gravitasi si ini, Jupiter yang ini bukan yang ini. Coba kita lihat. Oke. Loh, mataharinya muter tau. Buset. Gak ada yang terjadi. Cepat. Percepat.
mobil terbaru 308 dan dia, waduh masuk ini. Bisa hidup gak sih kalau kayak gini? Bisa lah ya, harusnya lah. Ya, buset 30 derajat. Udah biasa 30 derajat di Tangerang juga 30 derajat, coy. Wah, kalau 37 kayaknya enggak tahu deh. Kalau temperatur dinginnya bang. Masih gitu sih. Makin dekat makin dekat nih ke matahari lama-lama ini enggak ada kemungkinan bisa tabrakan enggak sih sama Venus? Bisa dikalkulasiin. Kalau ada yang tahu, kalau yang tahu bisa coba komen di bawah ya. Saya ingin tahu. Yep. Aduh, itu hampir. Tuh ini matahari juga ikut gerak gitu ke sebelah sana. Kita lihat ini Uranus sehat enggak? Sehat kok. Dulu warnanya kok jadi gini kayak Neptunus. Soalnya Uranus itu harusnya warnanya biru terang nih, kalau Neptunus kan nih biru gelap. Tuh. Apa coba? Apa yang udah terjadi di sini? Nah, gini bumi udah balik ya ke ininya. Apa yang terjadi, coy? Coba. Ya, masanya 3 kali loh udah balik. 3 kali Jupiter. Oh, gua mau lihat dulu ada sesuatu kagak. Aduh, Mars kelempar. Yah, dia kemana? Yah. Mars. Yah. Jadi guys, mengetahui Mars telah keluar dari tata surya. Lihatlah dia, dia cuma punya teman. One like, one prayer untuk Mars. Dramatis lah. Elah ribet amat sih. Ini aduh. Loh. Apa nih adek? Mana paling Afrika berarti sih kasih oh ini nih ya bumi saat ini temperaturnya minus 27. Kabar baiknya kita di Indonesia bakal mendapatkan sebuah salju kan. Kabar buruknya juga lama-lama ini bakal jadi bola salju. Wajah bodoh amat coy, itu Amazon bakal bersalju semua, bakal aneh sih itu sumpah. Ini di Arab ada salju gitu loh. Gurun Sahara semuanya salju. Pas injek salju gitu, ini salju berapa tebelnya? Kalau ada tebelnya sih, pokoknya kalau tebelnya satu itu, jadi pas lu injek gitu masih salju, tapi pas lu injek lebih dalam lagi itu pasir. Keren sih, tapi serem gitu loh. Ngerti lah. Ini yang udah keluar lagi apalagi? Ini apa? Apa? Hah? Kok matahari? Dan ada planet coy, coy maaf lah. Kayak kelempar di sini. Coba kita cekin lagi apa yang bakal terjadi pada Buset. Ini apa lagi nih? Between two suns, tapi dia masih hidup loh. Cuma 27 derajat itu lumayan dingin lah buat di orang Indonesia mah ya enggak? Jaraknya berapa sejuk? Ya enggak ada ini 1.500. Pas. Kira 1.000 ya mati. Kayak gini aja ya. Ini
malamnya cuma berapa menit ini mah? 20 menit kali. Kurang lah 5 menit. Lu malam 5 menit mau ngapain coba? Tapi kalau ada dua matahari gini juga lumayan cool. Inilah yang kita ketahui selama ini ya. Earth and Moon. Di sini kita di sini lagi musim apa? Lagi ternyala. Ya udah musim di musim dingin juga. Yap, ini nih musim dingin. Musim gugur sih, tapi itu udah ada persoal cicoy. Climate-nya keren loh. Kalau ngomong-ngomong keren loh. Woi, 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 woi. Nah, ini musim dingin. Ini polar vortex kayaknya buset, bukan musim dingin nih kok sampai Amerika, bisa Amerika tuh. California enggak bakal dapet. Ini gitu. Buset dah Rusia. Jepang enggak dapet ya. Australia juga enggak dapet. Kok aneh. Nah, Inggris dapet. Coba ini masih lanjutin ada. Ada coy. Turki salju. Ini kagak. Jakarta. Kalau Eropa gini, ini tahun berapa sih Eropa gini? Sekarang udah gak kayak gini lah. Tuh, Meksiko bersalju sobat. Brazil gak mungkin bersalju karena dia tropis. Ini apa nih? Salju kan? Oh iya, iya. Ini pegunungan Andes. Ini Teluk Hudson, Teluk California, Teluk Mexico. Ini masih ada lagi? Ini sampai bawah lagi nih. Dia bilang sampai bawah. Bodoh aman. Ini apa? Gak sesuai. Aduh, gue gak tau lagi mau ngomong apa. Ya apa nih coba sebalik. Buset. Oh, ini 7 kilo gue kira gede. Demi dah. Allah. Mini lah ini, mini ini. Siapa juga yang menaruh bola bowling di atas. Oh, bola baseball tabrakan keluar fragment ya. Bener. Ya maaf sih nih. Bisa siapa juga yang mau naro bot. Mungkin itu saja untuk video kali ini ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe-nya ya. Terima kasih. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.